Hai, Assalamualaikum. Jom godek-godek channel Tim Umi. Lihat apa Umi review minggu ini. Sudah pasti buat kaum wanita tak lena tidur. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan loceng ting. Ianya free. Jom kita saksikan. Okey, kita ambil contoh salah satu daripada koleksi barang kemas Zulian ni, kita panggil Koko. Okey, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang macam ni. Yang ni kita panggil Benson. Ni adalah koleksi Benson, ni adalah koleksi Koko. Kalau harga di luar sana selalunya antara 20 hingga 30 ribu. Kalau yang Zulian punya antara 300 hingga 400 ringgit saja. Jadi barang kemas Zulian ini sebenarnya kita simpan untuk dijadikan koleksi. Kita hanya pakai untuk hiasan saja. Kita kumpul benda ni bukan untuk dijual, bukan untuk digadai, tapi kita pakai hanya sebagai perhiasan. Dan ni pakai yang besar, esok pakai yang kecil sikit, lusa pakai yang ni, dia macam tu. Dan ada pelbagai kategori. Yang ni kita panggil bangle, permata warna merah, pakai baju merah, pakai merah punya. Kalau pakai baju warna putih, pakai yang ni. Yang ni kalau yang harga di luar sana, tiga ni, satu ni harganya dalam RM3,000. Tapi yang Zulian punya, tiga rangkaian ni, tiga beradik ni, hanyalah tak sampai RM1,000. Yang ni boleh pakai untuk yahad. Dan ni pula koleksi warna biru, kita boleh pakai hari Isnin, yang ni hari Selasa. Maknanya kita gile-gile. Kita gile-gile ni kan barang perhiasan. Bukannya untuk kita simpan, untuk kita jual ataupun untuk kita gadai. Okey, Umi nak tunjukkan lagi. Ini adalah contoh rantai tangan magnetik. Umi ada dua koleksi, ada yang besar, ada yang kecil. Dan di belakang ni syarikat masukkan magnet. Dengan sebiji ni kuasanya dalam 5,000 gauss. Ada 10 hingga 11 biji. Tujuan utama Umi pakai rantai magnetik ini, dia sangat berkesan untuk mereka yang ada masalah kepas tangan, lenguh tangan ataupun sakit-sakit sendi di bahagian tangan. Ataupun kita nak drive jauh kan, kita pakai. Ni pakailah yang ni. Jadi tangan kita payahlah nak lenguh ke, nak sakit ke. Ni contoh. Dan selain daripada itu ada juga contoh-contoh yang lain. Ini adalah contoh brush Zulian. Dan setiap brush Zulian ni, ini pin dia. Okay, kalau tercabut pin ataupun patah pin tu, kita hantar di agensi. Agensi akan hantar kilang kita. Kilang kita ada di Penang. Syarikat Zulian adalah salah satu syarikat yang 100% adalah kepunyaan rakyat Malaysia. Kalau terjatuh belian ni, harganya hanyalah RM5. Paling sangat-sangat murah. Kalau tercabut benda ni, pin ni, harganya hanyalah RM5. Nak sadur barang kemas ini, hanyalah RM5. Tu bukan penyaduran emas, bayaran untuk penyaduran emas, tetapi untuk pengangkutan kita nak letak atas van tu. Tu syarikat bagi percuma dengan syarat ada kad berhenti dan juga ada kod number ataupun senarai harga tu kita tampalkan di kad berhenti. Baik, ni adalah setiap belian ini dikuku ataupun diikat dengan kemas, jadi dia takkan mudah terjatuh. Hatta termasuk dalam mesin basuh sekalipun, ia tak akan terlerai. Tengok-tengok air manalah brush aku, rupanya ada dalam mesin basuh. Bila kelab dipasuh, lagi cantik brush kita tu. Okey, itu saja untuk minggu ni. Jangan lupa subscribe channel Tim Umi, kemudian tekan loceng. Dan untuk minggu-minggu seterusnya, Umi akan tampil dengan produk-produk Zulian yang lain. Semoga dengan ilmu ini kita dapat manfaat dan kita gunakan keahlian kita itu. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.